Wah, sejalan gak tuh ya. Ini karena licin ya jalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Rian Wicaksono. Saya ucapkan selamat pagi dari agen bus malam Cilduk yang kita coba hunting ya di tempat ini. Ini banyak yang request. Coba mas liatin bus di apa aja yang hunting pagi ini. Terus ini udah saya buatin ya videonya. Terus saksikan terus sampai tuntas ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga di subscribe teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, ini dia teman-teman, kita lihat dari sebelah kanan ya, ada PO Laju Prima LP186 tujuan Pacitan. Lalu di sebelahnya itu ada PO Agramas BM81 tujuan Giribelah. Di sebelahnya itu ada PO Kramat Jati Sunrise ya, tujuan Purwodadi Blora. Dan ini ada yang habis dirombak nih teman-teman, ada Agramas BM83 dengan julukan Jiraya nih, sekarang jadi boys banget bisa ya. Lalu di sebelahnya ada LP129, ada PO Garuda Mas juga di sebelah sana, ada PO Murni Jaya. Wah, ada yang tabrakan nih teman-teman. Ya Allah, kasihan banget. Tabrakan antara motor tuh di depan terminal Ciledug. Karena rawan banget ya di depan pintu keluar terminal ini nih. Sering banget terjadi kecelakaan. Oke, kita lanjut lagi nih, ada ada Agramas R01 tujuan Pacitan. Lalu ada Aneka Jaya, ini tujuan Solo Pacitan juga nih teman-teman. Kita tunggu aja keberangkatan bis-bis lainnya ya. Ya, ini dia teman-teman, bis Gunung Harta seri N ya, tujuan Semin Wonosari Yogyakarta. Ini jadi bis angkatan pagi nih dari Terminal Ciledug. Nah, oke teman-teman, ini di depan saya udah persiapan berangkat dari PO Gunung Harta ya, tujuan Semin Wonosari Yogyakarta. Terminalnya nyatu sama pasar ya, jadi keluar deket. Oh, pak, ada bis pak. Ini lumayan banyak juga ya teman-teman, bis yang berangkat jadi angkatan pagi ya. Cuman saya agak telat nih teman-teman, datang ke terminal ininya udah jam 6, tadi ketemu di jalan bisa udah pada berangkat ya. Ada Agramas dan yang lain-lain. Ini ada yang mau masuk, ada PO Gunung Harta tujuan Madura. Nah, parkir mundur nih, loh 12-an. Oh, bahaya banget ya. PO
Harta GHTF 012 tujuan Madura. Ini ternyata masuk juga ya di Terminal Ciledug nih untuk rute Gunung Harta Madura. GHTF 12. Saya persiapan berangkat dari PO Gramas ya, tujuan Giri Belah BM 81. Gramas BM 81 tujuan Giri Belah. Wah, ini ada Gunung Harta yang baru masuk lagi nih. Lalu di ujung sana ada PO Mujijaya Florevita ya, Flamingos. Persiapan keberangkatan dari Murni Jaya E240. Ya, ini ya teman-teman, di depan saya udah ada PO Murni Jaya E240 ya. E240 tujuannya itu ke Manyaran, Giri Belah. Ya, jadi teman-teman yang mau ikut Murni Jaya nih, pagi hari dari Terminal Ciledug bisa naik Murni Jaya. Ini ada yang baru sampai dari PO Garuda Mas dengan julukan Montana nih. Jadi bis angkatan pagi dari Terminal Ciledug Montana. Ganteng banget yang bisa ya, keren. Kalian bisa coba juga yang naik PO Garuda Mas nih, angkatan pagi. Keren kok bisa. PO Haryanto HR 112 dengan julukan Akabucu nih. Persiapan keberangkatan dari Murni Jaya E240 tujuan Giri Belah Manyaran. Laju Prima LP 167 tujuan Matesih.
lagi agak ribet ya. Nih kalau bisa rame tuh, antar posisi parkirnya lumayan susah. Berangkatan selanjutnya dari PO Laju Prima LP167, tujuan Matesik. Wah, ini ada yang baru masuk ya, PO Haryanto HR07. Mau masuk terminal, parkir mundur. Hino RN-nya loh. Ya, ini ada yang baru datang lagi ya, dari PO Putra Mulia M10, tujuan Wonogiri. Ganteng banget juga nih bisa nih teman-teman. Ini biasanya jadi jalan sore ya. Hari ini jadi jatah pagi nih dari terminal Ciledug. Boys banget sih. Ini ada yang baru masuk. Ayo Pak, yuk. Keramat Jati Gemilang. Ini berangkat pagi juga ya dari terminal Ciledug. Ayo Pak, yuk, yang berjati melanjutkan keramat. Tujuannya ke Purwodadi ya teman-teman. Wah, lagi-lagi ada yang jatuh lagi nih lur. Biasa motor sama motor. Mungkin hujan ya, licin jadi ya. Ya, di selanjutnya yang berangkat ada Murni Jaya E233 ya teman-teman.
cakep banget yang bisa. Di belakang udah ada yang ngantri dari PO Laju Prima ya. Ternyata banyak juga nih teman-teman yang berangkat pagi dari Terminal Ciledug. Kalau nggak salah tujuannya Jogja atau Wonosari. Disusul di belakang ada PO Laju Prima LP 186 tujuan Pacitan. Macet ya teman-teman, tadi di depan ada truk sampah jadi terhambat sedikit buat keluar terminal. Belok ke arah kanan ke perapatan Ciledug menuju gerbang tol Petukangan nih teman-teman. Ya kayak ginilah ya teman-teman kondisi saat hujan nih. Ini nggak hujan lebat sih, ini masih agak gerimis tuh. Kondisi lahan parkirnya makin becek ya, licin banget nih. Tadi saya mau coba hunting masuk-masuk ke dalam tuh, mau lihat ada bis apa aja, tapi ya licin banget sih. Jadi kita hunting atau fokus di bis angkatan paginya aja dulu ya. Ntar lain kali kita buat konten belusukan di area lahan parkir ya. Kita becek-becekan. Ya, ini ada yang baru masuk lagi, ada PO Mujijaya RE03 tujuan Jepara. Oh, ini berangkatnya sore nih, teman-teman. Karena berangkat paginya atau angkatan paginya diisi sama Flamingos tadi yang warna pink. Ini udah ada yang bersiap berangkat dari Laju Prima dan Garuda Mas tuh. Sekarang kita lihat-lihat yuk ke sebelah sini nih. Ini ada Agra Mas R01 ya. Ini di belakang Agra Mas BM83 ada PO Jaya ya. Lalu di sebelahnya itu ada PO Laju Prima LP222. Di sebelahnya itu ada bis artis nih ya. Ganteng banget nih. Laju Prima LP243 dengan julukan Lenjeh. Lalu di sebelah sini ada PO Garuda Mas tujuan Tayun, ada yang tujuan Tayun. Julukannya Kurnia. Ini XHD Prime S-Series ya. Selendangnya udah selendang model baru nih teman-teman. Lalu di sini ada PO Gunung Harta. Di ujung sebelah sana ada PO Keramat Jati dan apa? Cahaya Trans Misata ya. Udah bukan Misata sih, ini udah ngelain akap ya teman-teman. Cahaya Trans. Lalu di sebelahnya Gunung Harta itu ada PO Raya. PO Raya 303. Di sebelahnya ada PO Beju dan
Di depan saya ini ada PO Sudiro Tunggajaya nih. STJ apa nih bukannya ya? STJ Moga. Wih, Moga nih. STJ Moga. Iya, Pak. Ke sebelah sini ada apa ya? Coba kita lihat. Ini ada B70, lalu di depan sana ada Laju Prima LP berapa nih, kurang tahu nih. Di ujung sebelah sana juga ada Sudiro juga ya. Tapi kurang tahu tuh STJ julukan apa. Ya wes teman-teman, segitu dulu ya hunting angkatan pagi Terminal Lembang hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video hunting selanjutnya teman-teman. Bye.